في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, masyarakat kita ini kan masyarakat yang menerima warisan kemajemukan bukan hanya puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Maka kalau para founding fathers kita bersepakat untuk menyebutkan bahwa identitas kultural bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, itu bukan suatu yang kebetulan, karena ungkapan itu muncul pada tahun 1384, satu karya yang mendahului zamannya sebetulnya, karena pada waktu itu ya abad 14-15 itu kan masih zamannya perang salib itu, perang agama kan. Tapi bangsa kita sudah punya kesadaran bahwa perbedaan agama itu bukan sesuatu yang harus ditajam-tajamkan. Namun di situ, itu kan konteksnya Bapak Ibu Hindu dan Buddha. Bangsa kita itu kan pernah mengalami nyaris terbelah pada masa kuno. Karena kasus-kasus di mana pilihan pribadi seseorang, apalagi kalau itu seorang public figure, seorang raja, yang berkaitan dengan agama, itu sesuatu yang sangat sensitif. Pada abad ke-8, ada seorang tokoh yang pindah agama dari agama Hindu ke agama Buddha. Namanya Rakai Panangkaran. Karena rajanya berpindah agama, kemudian rakyatnya tentu menjadikan sang raja itu panutan. Maka akibatnya penyelenggaraan negara menjadi agak pincang. Karena yang beragama Hindu seolah-olah dinomor duakan. Karena rajanya memilih agama Buddha. Dan mungkin perpindahan agama itu dijadikan tema sentral. Karena itu maka terjadi nyaris perpecahan. Sampai kemudian yaitu yang namanya Rakai Pikatan, seorang Hindu menikah dengan putrinya Rakai Panangkaran yang beragama Buddha tadi. Akhirnya situasi hubungan antara Hindu dan Buddha itu kembali berjalan normal. Nama dari putrinya tadi adalah Pramudya Wardhani. Untuk mengenang hubungan harmonis antara dua agama itu, maka candi dibangun untuk agama Buddha, itu Candi Borobudur. Dan kemudian setelah itu, setelah diresmikan oleh sang putri yang namanya Pramudya Wardhani tadi, dibangun juga Candi Prambanan untuk memberikan ruang kebanggaan kepada agama Hindu. Itu terjadi pada abad 89 Masehi. Kemudian pada masa kerajaan Majapahit, kembalilah hubungan Siwa dan Buddha itu diharmoniskan sedemikian rupa, maka lahirlah Seloka Mangka Jinatwa lawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi intinya ungkapan ini menunjukkan bahwa sekalipun agama Hindu dan agama Buddha itu memang berbeda-beda, tetapi satu juga, dan kebenaran itu tidak mendua.
banyak ahli dari barat yang kemudian mencoba menjawab fenomena ini. Ada yang mengatakan ini sinkretisme atau percampuran agama. Tetapi ada yang menganggap ini bukan sinkretisme. Karena Buddha tidak pernah melebur menjadi Hindu, Hindu tidak pernah melebur menjadi Buddha. Tapi keduanya hidup berdampingan dalam perbedaan. Maka juga ada seorang ahli namanya Gunda yang menyebutkan fenomena ini adalah koalisi agama-agama. Nah, karena banyak founding fathers itu membaca seloka-seloka seperti Bhinneka Tunggal Ika, karya besar seperti Negara Kertagama, dan kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca itu yang mengilhami berdirinya Budi Utomo yang menjadi tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Jadi kalau tidak ditemukan kakawin Negara Kertagama, di mana di situ ada kata Pancasila, ungkapannya di situ Pancasila ya gegenden teteki hayuwa lupa. Pancasila itu harus dipegang teguh dan jangan sampai dilupakan, misalnya. Lalu dari Sota Soma tadi kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika yang pesan utamanya adalah mengharmoniskan agama-agama sekalipun itu berbeda. Mungkin Budi Utomo tidak berdiri tanpa itu. Jikalau Budi Utomo tidak berdiri, dan ini ungkapan yang disampaikan oleh R. Supomo, seumpama Negara Kertagama tidak diketemukan, mungkin Budi Utomo tidak pernah berdiri. Nah, dengan berdirinya Budi Utomo yang menjadi tunggak kesadaran nasional itulah, maka muncullah Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda munculnya Republik Indonesia yang kita cintai sekarang. Jadi Bapak Ibu bayangkan sekarang, Indonesia yang begitu beragam ini, kalau tidak dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita sudah pecah belah luar biasa. Syria yang hanya ada dua agama saja. Saya tahun 95 itu masih merasakan keindahannya Damaskus. Itu sangat indah, sangat harmonis. Saya masih bisa ngopi di pinggir jalan. Dan suasananya sangat sangat harmonis, sangat akrab. Tidak ada perbedaan, tidak ada penajaman agama. Tapi begitu munculnya gerakan-gerakan transnasional, akibatnya perbedaan agama itu menjadi masalah yang dianggap penting. Dan itu semua dari luar Syria. Akhirnya apa? Syria sampai hari ini tidak bisa bangkit dari keterpurukan dan perpecahan. Saya masih bisa menyaksikan tahun 95 itu ada apa, desa Kristen yang sepenuhnya Kristen, itu namanya Desa Maklula dan Said Naya. Setiap hari orang-orang di situ masih mempertahankan bahasanya Yesus, yaitu bahasa Aramaik yang namanya Siro Aramaik. Dan Yesus sendiri kan mengajarkan doa Bapa Kami itu dalam bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Aramaik. Ya, Abun de Basmaya misalnya, menjadi bahasa Arab Abana lati fisamawat, Bapa Kami yang ada di surga. Karena Yerusalem itu berbahasa Ibrani klasik, ya, karena pengaruh orang-orang Yahudi yang membaca Taurat, kitab nabi-nabi dan Ketubim, tulisan-tulisan suci yang lain, maka doa Bapa Kami akhirnya dikenal dalam bahasa Ibrani karena kebutuhan jemaat yang berbahasa Ibrani. Tetapi ketika gereja kemudian melebarkan misinya ke arah barat dan bahasa internasional saat itu adalah bahasa Yunani, maka mulailah doa Bapa Kami dikenal dalam bahasa Yunani. Akhirnya pesan yang satu diinternasionalkan melalui bahasa yang berbeda-beda. Dan Syria adalah satu saksi di mana budaya dan bahasa Kristus dipertahankan sampai saat ini. Tetapi sayang itu porak-poranda karena perang, rusak karena pertikaian agama. Kita menyaksikan betapa banyak negara-negara di Timur Tengah yang satu saja rasnya, yaitu Arab. Tapi itu sudah bertikai luar biasa. Apalagi Indonesia. Sekarang ini Bapak Ibu,
karena kelompok-kelompok garis keras ini di Timur Tengah sudah tidak laku, mulai ditinggalkan. Sekarang bayangkan, siapa yang menyangka bahwa Arab Saudi yang begitu tertutup sekarang menjadi terbuka. Sekarang pesawat-pesawat Arab itu sudah mendarat di Tel Aviv, menunjukkan bahwa mulai ada hubungan baik antara negara-negara Arab dengan Israel. Tetapi Indonesia justru sekarang ini semakin sempit dalam pandangan teologis. Kita menjadi semakin terkotak-kotak. Ini satu ironi, karena apa? Sesungguhnya bangsa kita ini menjadi sasaran dari kelompok fundamentalis ideologi transnasional itu, karena kita ini masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dan itu satu tanda hati-hati mestinya bagi kita. Karena itu lewat apa yang saya sampaikan dari awal, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi jati diri bangsa kita, sampai situasi-situasi di Timur Tengah, ya, itu menjadi permenungan bagi kita bagaimana kita bermisi di tengah-tengah masyarakat majemuk. Satu pihak, kita ini bersaksi tanpa melukai, tapi juga aman secara hukum, ramah secara budaya, tapi benar secara teologis. Satu ini tidak bisa dikorbankan. Sebab kompromi itu bukan dialog. Dialog itu adalah membiarkan orang lain pada pilihannya. Kompromi atau teologi sinkretis, mencampur adukkan agama, itu bukan masa depan kita. Karena abad 14 saja Hindu dan Buddha hidup berdampingan tanpa saling melebur, bahwa dalam pergaulan antara kedua agama itu menjadi sangat saling mendekat, itu iya, tapi juga toh tidak pernah melakukan percampuran agama. Nah, ini juga saya kira menjadi catatan kita, ya. Lalu bagaimana kita bisa menemukan formula strategis, ya, satu pihak benar secara iman. Artinya secara teologis kita tidak juga menyamakan agama yang memang tidak sama. Maka dalam konteks ini setiap agama itu tidak bisa lepas dari apa yang namanya apologetika. Itu tidak bisa, mungkin tidak bisa lepas. Karena apa? Setiap agama itu kan memiliki pesan khusus. Dulu zamannya Pak Harto, ketika pemerintah itu menawarkan semacam modus vivendi, bagaimana kalau kita sepakat jangan mengagamakan orang yang sudah beragama. Pak Simatupang, Jenderal TB Simatupang, seorang tentara tapi sekaligus, ya, selain intelektualitasnya luar biasa, seorang intelektualis dari tentara, tetapi dia juga seorang pelayan Tuhan, bahkan aktivis, menjadi salah satu pengurus dari Dewan Gereja sedunia saat itu. Dia mengutip ungkapan Rasul Paulus, celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Dan berita semacam ini bukan orang Kristen mau menang sendiri. Kadang-kadang kata misionaris itu kan kayaknya seperti momok gitu loh. Padahal setiap agama itu ya punya misionaris. Kalau di Islam namanya da'i itu loh. Da'i itu kan dari kata da'a, itu hanya memanggil. Memanggil itu memanggil untuk jalan yang benar katanya. Makanya orang yang memanggil kepada sabilillah, jalan Allah, itu berdakwah, kan? Dan makanya ada da'i. Makanya kalau ada orang lihat orang Kristen kemudian melakukan aktivitas evangelisasi, awas-awas ada misionaris. Jangan-jangan juga orang Kristen yang sekarang ini juga menjadi korban provokasi dari beberapa tempat, ya. Sebab di mana ada pelebaran wilayah atau pemekaran wilayah, selalu ada masjid yang dibangun di situ. Jangan-jangan Kristen juga mengatakan awas dai, masa begitu. Iya kan? Bahkan untuk hal yang satu ini, yang sensitif ini, kadang-kadang kita ini tidak mau terus terang saja. Ya. Kasus terakhir ini ada anak pejabat pajak yang menganiaya. Ya, David apa sama nama, ya? Itu ada yang
apa menyebutkan bahwa dia seorang yang sudah mu'alaf. Pertanyaannya, apa hubungannya mu'alaf dengan penganiayaan? Ya kan, ini hal-hal yang seperti ini tidak boleh sebetulnya. Hal-hal yang sifatnya ruang privat itu jangan diangkat ke ruang publik. Apalagi kalau seorang pejabat negara. Itu hal yang sensitif. Pernah kita diperingatkan ya di Mesir. Mesir itu kan hubungan antara Islam dan Kristen secara kultural itu kan baik sekali sampai hari ini loh. Kalau hari Natal ya misalnya, itu Sheikh Al-Azhar selalu datang ke gereja mengucapkan selamat Natal. Secara apa ya, lamat-lamat kita masih mendengar ada ulama yang mengharamkan Natal. Tetapi arus utama di Mesir itu enjoy saja mengucapkan selamat Natal. Bahkan seorang apa Sheikh Al-Azhar itu setiap tahun datang ke gereja mengucapkan selamat Natal. Id milad Said wa amma jadid kullu am wa antum bi khair. Biasa itu. Begitu juga tempat dulu saya kuliah ya, itu ada satu gereja. Itu di situ setiap bulan puasa yang namanya buka puasa itu gereja itu menyelenggarakan, dekat gereja itu menyelenggarakan yang namanya Maidatur Rahman. Artinya jamuan kasih ya. Berbuka puasa untuk seluruh orang yang mondar-mandir ke situ, sopir, angkutan, orang-orang semua makan di situ. Penyelenggaranya pun tidak pandang agama, apakah dia Kristen, apakah dia Islam, bahkan Maidatur Rahman itu dianggap sebagai kesatuan umat Kristen dan umat Islam. Itu di Mesir. Begitu harmoninya hubungan itu ya. Tetapi juga ketika kemudian ada kelompok keras yang namanya Ikhwanul Muslimin, itu sering mengekspos orang pindah agama. Ya, kadang-kadang juga kalau ada orang Kristen yang menjadi Islam itu diekspos besar-besaran. Tapi sebaliknya kalau ada orang Islam yang menjadi Kristen, itu bawah sadar kadang-kadang disebut itu sebagai kriminal. Maka orang yang berpindah agama itu kalau dari non-Muslim ke Islam welcome. Tapi kalau dari Islam ke Kristen itu tabu. Lah ini seperti ini kan bukan hal yang fair kan? Itulah yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir itu. Maka kemudian ada kritik dari seorang Muslim sendiri. Namanya adalah Abdul Hakim. Dia menulis satu novel. Novel itu menceritakan tentang seorang Kristen yang karena pengaruh-pengaruh dari komunitas kelompok keras itu kemudian masuk Islam, dielu-elukan luar biasa ketika dia mau bersahadat. Itu diarak, dielu-elukan menuju ke masjid. Ada seorang sahabatnya yang selalu setia mendoakan dia. Ketika sahabat Kristennya, ketika kemudian dielu-elukan ketika dia mau menyatakan keislamannya itu, karena penuh sesaknya, hiruk-pikuknya manusia yang mengelu-elukan dia, kemudian dia kehabisan nafas dan akhirnya dia mati di tengah-tengah dielu-elukan karena dia masuk Islam. Lalu sahabatnya tadi mendoakan dia dan diakhiri dengan kata-kata Bismirrabbina Yesu al-Masih, demi nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Lalu dia membuat tanda salib, Bismillahirrahmanirrahim, warahil kudus al-ilah wakit, amin. Itu yang nulis seorang Muslim. Artinya apa? Dia memberikan peringatan bahwa kenapa orang pindah agama harus diekspos sevulgar ini? Apakah kamu tidak meninggang rasa ketika misalnya kasus seperti ini terjadi pada saudaramu Kristen, pada saudaramu non-Muslim, apakah kamu juga tidak sakit hati? Apakah kamu juga tidak merasa terusik?
Nah, dalam konteks tenggang rasa seperti inilah seharusnya kita bersaksi tanpa melukai. Indonesia tentu harus lebih maju ketimbang Mesir karena warisan sejarah kita lebih beragam. Pengalaman kemajemukan kita itu tidak hanya pada tingkat apa elit, tetapi tingkat rakyat, saking karena rakyat tidak bisa memahami detailnya pemahaman teologis masing-masing agama, cenderung ke sinkretis. Tapi tokoh-tokohnya tidak sinkretis. Lah ini pertama, bersaksi tanpa melukai. Kedua, aman secara hukum. Indonesia ini masih punya undang-undang penodaan agama. Undang-undang nomor 1 PNPS tahun 1965. Undang-undang ini telah memakan korban terlalu banyak. Mulai dari Ki Panji Kusmin, langit makin mendung, sampai kepada kasusnya Muhammad Kece. Korbannya terlalu banyak, dan biasanya korbannya adalah kelompok minoritas. Sekalipun pemerintah bersama DPR sekarang sudah setuju dengan undang-undang hukum pidana yang baru, tetapi ini masih kira-kira berlaku 3 tahun lagi, ya kan? Artinya 3 tahun ini masih berlaku, kan? Tapi undang-undang KUHP yang baru itu pun masih ada masalah juga. Karena apa? Pasal-pasalnya itu juga masih bisa ya dimaknai sebagai pasal karet misalnya. Barang siapa mempengaruhi orang lain, kalau gak salah seperti itu, untuk berpindah agama, itu malah masuk di pasal ini. Yang di undang-undang sebelumnya tidak ada. Nah mungkin ini pembahasannya di forum lain. Tetapi yang saya inginkan bahwa ketika orang Kristen membaca kitab suci bahwa pemerintah itu wakil Allah untuk kebaikanmu, berarti undang-undang yang masih berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR harus kita taati. Kita tidak bisa melanggar kecuali mungkin kita apa memberikan kepada para pejabat publik itu suara kenabian kita, menyuarakan ketidakadilan minoritas ya, hegemoni mayoritas terhadap minoritas itu harus kita suarakan. Kemudian juga pemerintah harus tetap memberi ruang pada pihak yang berbeda. Jangan kasus-kasus penodaan agama itu putusannya lebih karena tekanan publik. Nah, tapi ya inilah situasi kita. Ketiga, ramah secara budaya. Ramah secara budaya itu berarti ya kalau menyampaikan itu bisa dengan ramah, kenapa kita harus marah? Kan begitu kan? Yesus sendiri tidak pernah memaksa, bahasanya keras ya, tapi putusan akhirnya tetap pada orang masing-masing. Biarlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Yang disebut waktu menuai kan waktu zaman akhir ya, ila yaumil kiamah loh bahasa Arabnya itu, ketika pengadilan terakhir nanti, mana yang lalang, mana yang gandum, mana yang kambing, mana yang domba. Tugas kita hanya mewartakan, Roh Kuduslah yang membuat orang untuk mengambil keputusan dia percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, bukan kita. Kemudian dalam konteks dengan kebenaran teologis tadi, ya kita benar secara iman, tidak perlu ada kompromi. Lalu bagaimana ada ruang kesaksian di situ? Ya tetap ada ruang kesaksian. Bagi saya ketika iman Kristen itu sering disalahpahami, itulah waktu kita untuk bersaksi menjelaskan kesalahpahaman orang, bagaimana how to answer the Muslim misunderstanding about Christianity misalnya. Kan kebanyakan yang salah paham itu teman-teman Muslim. Orang Hindu kan jarang salah paham dengan kita. Orang Buddha juga jarang salah paham dengan kita. Bahkan mungkin kita yang masih sering salah paham sama Buddha. Kan itu kan? Gitu jujur saja lah. Ya toh? Kalau kita yang salah paham ya kita bilang yang salah paham. Tapi kalau kita disalahpahami ya kita harus mengambil sikap untuk menjelaskan kesalahpahaman. Apa yang saya kerjakan selama ini hanya itu. Saya tidak pernah mengintervensi agama orang lain. Tapi kadang-kadang gregetan juga saya ya. Misalnya gini contohnya ya. Gregetan saya itu bukan kepada orang di luar Kristen, kepada orang Kristen juga. Kok gampangnya kita itu menerima pengaruh yang bertubi-tubi
Misalnya ya, ada beberapa tahun yang lalu ada seorang anggota tentara yang sering mengundang saya di persekutuannya, mengatakan, "Pak, ini ada siaran YouTube begini, bagaimana menjawabnya?" Ternyata siaran YouTube itu isinya apa? Isinya orang Indonesia, seorang ustadz yang menceritakan bahwa ini loh, profesor dari Israel, namanya Moshe Sharon, dari Hebrew University kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa agama semua nabi-nabi dari Adam sampai Yesus itu Islam. Dan memang dikutip itu omongannya Moshe Sharon. Padahal omongannya Moshe Sharon itu intinya gini loh. Ini kan saya jelaskan, karena kita ini jadi juga malas, tidak mau cross check itu sumber yang dikutip oleh si ustadz tadi. Saya cari sumbernya itu kan ketemu. Sekarang apa yang tidak bisa dicari di dunia maya sekarang ini? Ketemu ceramah utuhnya Profesor Moshe Sharon. Moshe Sharon itu mengajar, menjelaskan bagaimana seorang beragama itu sangat mudah mengklaim wilayah karena motivasi agama. Lalu dia memberikan contoh. Inilah contohnya. Islamisasi sejarah yang bertujuan untuk islamisasi wilayah. Itu intinya kira-kira. Jadi islamisasi sejarah untuk mengislamisasi wilayah. Berikan contoh. Ini Moshe Sharon saya ngomong apa adanya. Misalnya, nabi-nabi itu dianggap Islam. Dan itu kan, maka kemudian Daud agamanya Islam, Salomo agamanya Islam. Lah, Salomo kan punya bait suci yang mendirikan bait suci kan Salomo, bait suci yang pertama itu. Lah, letaknya sekarang di mana? Di Yerusalem. Yang sekarang bait suci itu berdiri di kota Daud, sebetulnya kotanya agak ke bawah itu kan. Lebih kecil, kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bangsa Yehuda mengalami pembuangan ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian tahun 539 sebelum Masehi, berkat kebijakan yang dilakukan oleh Kores Agung, maka kemudian semua jajahannya Babel, tawanannya Babel, disuruh pulang kembali ke wilayah mereka masing-masing. Lalu diberikan hak untuk mendirikan rumah ibadah bagi agama mereka masing-masing. Ini yang sebetulnya deklarasi HAM pertama kali sebetulnya, kalau kita lacak dalam sejarah. Karena jelas sekali di situ. Dan itu sumbernya tidak hanya Alkitab. Ditulis dalam Isra dan Nehemia. Itu ditemukan prasasti namanya Prasasti Slinder Kores Agung. Anda bisa membacanya itu dalam bahasa Akadia yang sekarang ini banyak sekali ditulis ya tentang itu. Salinan lengkap dari prasasti yang isinya pembebasan bangsa-bangsa termasuk Israel, lalu diberikan hak untuk membangun bait suci bagi Tuhan mereka masing-masing. Maka mulailah masuk ke zaman Persia, Ratu Esther, kemudian Mordekai menjawab kejahatan dari seorang bernama Haman. Lalu setelah itu dibangunlah bait suci yang kedua zamannya Isra Dehemia, ketika bangsa Israel kemudian kembali dijajah oleh Roma. Herodes Agung memperluas bait suci itu kira-kira tahun 37 sebelum Masehi. Itu kan mulai Romawi menguasai Israel. Lalu dibawatlah bait suci yang sekarang dikenal dengan bait Allah yang kedua, yang sekarang tinggal tembok barat. Orang Yahudi menyebutkan Hakotel HaMa'arifi, orang Arab menyebutkan Haitun Al-Mubaka, ya tembok ratapan. Nah, itu kan berarti pemegang hak pertama kali yang membangun itu siapa? Salomo. Salomo itu kan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, berarti kalau Salomo sama dengan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman agamanya sudah Islam, berarti asetnya itu aset Islam, kira-kira seperti itu. Itu sudut pandang seorang profesor Yahudi. Bukan berarti semua agama, semua nabi-nabi itu agamanya Islam gitu. Lucu sekali sebetulnya kalau dilihat. Tapi itu sudah
sorak-sorai mendengar apa YouTube semacam itu. Lalu saya kasih pelurusan lewat YouTube. Enggak begitu maksudnya. Lah saya gregeten lagi. Kok ya kebacut lagi katanya orang Jawa. Terus semua tokoh dari abad-abad sebelum Masehi agamanya Islam itu terus ketemu pirang perkoro itu. Bingung saya. Lalu saya tunjukkan bagaimana menjelaskan orang yang sudah menjadi mabuk agama ini, apa namanya, korban dari fanatisme agama. Saya jelaskan gini ya. Karena agama-agama itu tidak pernah lahir di ruang hampa. Pasti agama-agama itu kan dicatat oleh sejarah. Jadi misalnya pernah ada agama namanya Hindu misalnya. Ya kan? Ada agama namanya Hindu. Hindu itu sudah muncul kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Apakah ada catatan memang ada komunitas agama yang namanya Hindu? Lah ternyata ada. Namanya Prasasti Behistun. Itu kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam prasasti itu disebutkan ungkapan Hidu Saka, Hauma Saka. Hidu Saka atau Hodu kalau bahasa Ibrani. Itu ada prasastinya. Lalu ada agama namanya Buddha. Benarkah ada agama namanya Buddha? Oh, ditemukan kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Prasastinya di mana? Prasasti makam dari Darius Agung. Itu ada ungkapan Sakyamuni, Buddha, Dhamma, itu muncul di situ. Nah, ternyata memang agama Buddha dibuktikan oleh sejarah. Kristiani, agama Kristen, ya. Misalnya disebut-sebut dalam tulisan sejarawan Yunani, seorang satiris Yunani misalnya, atau disebutkan dalam tulisan seorang senator Roma sekaligus sejarawan Roma yang namanya misalnya Cornelius Tacitus yang menyebut orang-orang Kristiani pengikut Yesus yang disebut Kristus. Ada lagi sebutan Nosrim, Nasrani yang artinya pengikut Yesus orang Nazaret. Disebutkan dalam Alkitab Kisah Rasul pasal 24 ayat 5. Tapi juga disebutkan dalam dokumen Yahudi yang namanya Birkat Haminim. Kan ada semua istilah Kristianos, Kristiani, Nosrim. Di luar kitab suci maksud saya. Sebab kalau kita mengatakan, oh ini Kristen agama yang paling benar. Dasarnya dari Alkitab. Lah itu kan Alkitabnya orang Kristen. Orang Hindu kan gak percaya Alkitab. Dan kita kan tidak bisa memaksakan kitab suci kita itu untuk agama lain. Begitu juga adalah hak setiap orang muslim untuk mengatakan inna dinna indalahil islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Lu silakan. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa semua nabi agamanya Islam, prasastinya mana? Yang di luar Quran itu mana yang menyebut ada agama Ibrahim agamanya Islam? Ditemukan prasasti dari zaman Ibrahim misalnya apa prasasti Nusi atau undang-undang Lipit Istar itu kan sejaman dengan Abraham. Tidak ada satupun agama yang namanya Islam. Gitu loh cara berpikir historis. Sebab kalau orang Kristen cara pikirnya cara pikir pokoknya Alkitab. Lah ya pokoknya Alkitab itu kan pokoknya. Kuwi kan kowe sing percaya, sing liya kan ya ora percaya. Itu kan hanya kamu yang percaya, orang lain kan gak percaya gitu loh. Begitu juga Anda boleh 1000 kali mengatakan bahwa agama saya itu yang diridhoi Tuhan, silakan. Tapi itu kan klaim sepihak, bukti historisnya mana gitu loh. Nah itu kira-kira pentingnya memahami tantangan kita di masyarakat majemuk. Kalau saya hanya membuktikan bahwa ketika saya percaya orang Kristen Yesus itu disalib, saya dengan lantang berani berkata, sudah kamu tutup Alkitab itu Yesus pasti disalib. Kalau sekedar mencari fakta sejarah, ngapain kita harus membanding-bandingkan kitab suci kita dengan kitab suci orang lain? Wong sama-sama kepercayaan. Bagi yang percaya, monggo. Bagi yang tidak percaya, lah itu kan bukan berarti bagi dia. Makanya saya membuktikan Yesus disalib. Itu tulisannya Cornelius Tacitus. Itu tulisannya Flavius Josephus
Yosefus itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Cornelius Tacitus itu orang Roma, bukan orang Kristen. Dan mereka tidak menerima Yesus, tapi mereka mengatakan Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Baru di abad ketiga, itu pengembangan dari sekte Gnostik namanya Basilides, muncul teori yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Simon dari Kirene. Itu baru abad ketiga. Lah kalau baru abad ketiga dari peristiwa, berarti kan lebih dari 270 tahun setelah peristiwa. Lah secara historis tidak ada artinya. Diponegoro itu matinya di Sulawesi, ya kan? Kemudian fakta sejarahnya ada, pertama sumber primer. Diponegoro sebelum wafat itu menulis namanya Babad Diponegoro yang ditulis di Manado. Ada bukti lagi, komunitas Jawa Tondanu, yaitu murid-muridnya Kiai Mojo, sekarang masih ada Jaton di Tondanu kok pakai bahasa Jawa. Itu karena memang keturunannya Kiai Mojo, itu kan bukti sejarah. Sumber primer, sumber sejaman, kan begitu kan? Lah nanti kemudian 300 tahun kemudian, ada orang mengatakan dia menerima wangsit dari dunia gaib, bahwa Diponegoro itu matinya di Madura misalnya. Loh ini apa punya nilai sejarah? Tapi saya tidak pernah mau ngurusi agama orang. Saya hanya ingin membangun kepercayaan kepada orang Kristen bahwa imanmu itu bukan sekedar klaim secara sepihak. Ketika pengakuan iman sepanjang abad mengatakan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu artinya apa? Kredo iman kita itu dibuktikan oleh fakta sejarah. Wong jelas sekali di zaman siapa Yesus wafat, bukan di kerajaan antah berantah, tapi jelas wali negeri Pontius Pilatus. Anda bisa membaca tulisan-tulisan Romawi, Yunani, dari Flavius Josephus, dari misalnya penulis-penulis Romawi yang sejaman. Misalnya Plinius the Younger, Plinius the Elder, itu kan ahli-ahli sejarah Romawi saat itu. Semuanya mengenal siapa Pontius Pilatus. Ketika Anda mengatakan Yohanes Pembaptis dibunuh karena peristiwa Herodes menikahi saudara apa itu istri saudaranya, tercatat dalam Alkitab. Tapi Anda juga bisa membaca catatan ini di Yosefus, sejarawan Yahudi. Gitu loh. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Saya tidak pernah ngurus agama lain, tapi karena orang lain sering ngurusi agama saya, ketika saya semakin tajam untuk berbicara tentang fakta sejarah, jangan ngamuk karena kamu yang pertama mendahului. Kan gitu kan? Kan kalau dilihat, coba lihat argumentasi-argumentasi saya itu kan semakin menemukan bentuk. Karena apa? Setiap hari saya menghadapi makhluk hidup yang seperti itu, yang terus ngurusi agama saya, ngurusi iman saya. Akibatnya in the beginning was gregeten. Terus menemukan banyak cara untuk bagaimana menjawab orang ini tanpa bersentuhan dengan hukum. Jadi aman secara hukum. Karena saya tidak pernah nyerang agama lain kok. Loh tapi ini kan mirip-mirip Pak. Kemiripan itu memang terjadi karena sejarah. Anda tidak bisa gugat saya karena apa? Sejak abad ketiga memang ada teori Yesus gak disalib. Yang disalib itu Simon Kirene. Saya kan gak pernah ngomong tentang tafsir agama Islam. Saya bicara tentang hal seperti itu. Ketika orang mengatakan, kenapa kamu gak percaya dengan nabi terakhir? Loh saya bilang nabi terakhir mana maksudnya? Kan semua orang punya nabi terakhir. Siapa yang kamu maksudkan? Itu Pak Yosef Smith. Lah itu makanya Yosef Smith kan nabi terakhir. Ini paling akhir karena baru abad 19. Umatnya pun disebut apa? Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya orang tidak mengklaim salah satu agama dijadikan mengukur agama orang lain.
Saya menghormati setiap orang Islam, dan Nabi terakhir yang Nabi Muhammad. Tapi hormatilah juga kepada orang Kristen, bahwa yang terakhir itu Yesus Kristus, tidak ada akhir lagi. Bahwa Joseph Smith mengaku diri setelah Yesus, yaitu di luar gereja yang sebenarnya, itu gereja-gerejaan Mormon itu. Makanya ada nyanyian itu saya tambahi itu. Ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon Saksi Yehova, kan gitu kan. Nah, karena memang itu sudah di luar pagar, tapi dia punya hak hidup di negeri ini, tidak perlu kita urusi. Karena sudah menegaskan, saya Mormon Pak, Nabi saya Joseph Smith, ya sudah, jalani saja. Kan sudah kan? Kecuali kalau Anda GBI dengan Joseph Smith, harus dipecat dari gereja. Benar tidak? Jadi kalau Anda GBI atau Anda GPIB mengaku Nabi Joseph Smith adalah Nabi terakhir, itu enggak boleh. Jadi kita tidak boleh mengganggu yang lain, tapi kita juga tidak kehilangan jati diri iman kita, gitu loh. Nah, terus yang sering sekali disalahpahami itu tentang Tritunggal. Kesalahpahaman semacam itu bahkan parah sekali. Terbukti apa? Sampai masuk di buku kurikulum yang kemarin itu. Buku kurikulum Pancasila atau apa itu. Penulisnya doktor lagi. Berarti artinya apa? Orang setingkat doktor pun tidak peduli dengan orang lain. Sebetulnya apa sih ruginya kita empati terhadap orang lain? Saya orang Kristen. Tapi ketika agama Hindu disalahpahami, saya bisa membela teman saya yang Hindu sekalipun saya tidak beragama Hindu misalnya. Ya, ketika orang mengatakan, agama Hindu percaya Trimurti, Brahma Dewa Pencipta, Wisnu Dewa Pemelihara, Siwa Dewa Perusak. Lah ini saya koreksi ya, bahasa Sanskrit untuk pralina itu artinya bukan perusak, itu salah, bukan destroyer. Masa Tuhan merusak ciptaannya sendiri? Saya bilang begitu. Apa artinya Pak? Pralina itu mendaur ulang ciptaan. Jadi bukan merusak, gunung meletus, kan ada korbannya. Tapi setelah itu tanahnya subur. Ya toh kita punya kopi Sidikalang, punya kopi macam-macam yang harum-harum itu, ya kan? Tidak kalah kita dengan Brasil atau dengan Turki kan, yang jenis kopinya. Gitu loh kira-kira. Saya tidak menjadi Hindu, tetapi saya memberikan pelurusan bahwa Hindu tidak seperti itu. Lebih lanjut, kamu tanya sendiri sama pedanda sana. Gitu loh kira-kira. Tapi ketika saya sudah memberi ruang kepada orang lain, kamu juga jangan salah paham dengan saya. Tuhan itu esa, Pak. Begitu pentingnya kah Tuhan itu esa? Betul, Pak. Sangat penting. Lah kalau sangat penting kok setan juga tahu? Loh kok bisa, Pak? Lagi kalau kitab suci saya loh ini, saya enggak ngurusi kitab sucimu. Yakobus pasal 2 19. Kamu percaya Allah itu adalah esa? Itu baik. Tapi setan-setan pun tahu itu dan gemetar karenanya. Jadi Tuhan yang esa itu masih bisa dimengerti oleh setan. Berarti itu bukan ilmu tertinggi, karena setan masih bisa nyontoh. Iya, benar enggak? Nah, ini argumentasi semacam ini barangkali orang juga enggak pernah mikir. Jadi penting, Pak. Bagi kita penting Tuhan itu esa. Karena apa? Itu sebuah komitmen. Makanya di 10 perintah Tuhan kan itu dimunculkan. Anoki adunai eloheka aser hosetika mearet misrayim mipet afwadim. Akulah Tuhan Allah yang kamu sembah, yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nih lihat, Tuhan sudah berkarya bagi umat Israel. Tuhan sudah membela Israel, mengeluarkan Israel dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekarang apa komitmenmu? Kan gitu kan? Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu sebuah komitmen. Nah sekarang saya pertanyakan lagi. Sebelum ciptaan ini ada, sebelum ada malaikat, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada manusia, kira-kira Tuhan itu esa penting atau tidak? Tidak penting, karena Tuhan tidak butuh itu. Kenapa tidak butuh?
adanya esa itu karena sudah ada 2, 3, 4. Lah waktu Tuhan sendiri tidak ada ciptaan, belum ada ciptaan, lalu Tuhan mengatakan aku utusa. Yang diajak bicara itu siapa? Benar enggak? Berarti Tuhan itu esa, iblis juga tahu, tapi bagi Tuhan itu enggak perlu. Karena apa? Bagi Tuhan itu komitmenmu. Bagi Tuhan sejak dulu saya adalah saya. Makanya firman-Nya kepada Musa yang terutama adalah ehyeh asher ehyeh. Aku ada yang aku ada. Maka omnipresent, kemahadiran Tuhan itu lebih penting daripada keesaannya Tuhan. Karena kalau sudah keesaan itu sudah memasuki dunia ruang, dunia waktu. Karena sudah ada makhluk, ada ciptaan, maka akulah Tuhan yang satu. Jangan ada ilah lain selain aku. Itu komitmen kita kepada Tuhan. Nah sekarang, bagaimana kita menyebut satu? Wong satu-satunya hanya Tuhan. Ada satu karena ada 2, 3, 4, 5. Bahkan kata aku pun belum diperlukan. Karena hanya ada satu-satunya yaitu Tuhan. Ada aku karena ada kamu. Setelah ada 2 berarti ada aku dan kamu. Setelah ada 3, aku, kamu, dan dia. Setelah ada lebih dari 3, aku, kalian, aku, mereka. Tapi ketika Tuhan masih belum ada siapa-siapa, dia tidak butuh kata-kata itu. Semua itu karena setelah ada ciptaan. Nah pesannya lagi, orang Kristen jangan kagetan. Sekarang ini kan hubungan kita dengan Yahudi kan semakin dekat gara-gara apa? Medsos, ya kan? Kita sudah mengenal tafsir-tafsir orang Yahudi tentang kitab yang sama. Sebab setajam apapun Yahudi dan Kristen itu kitabnya masih sama, yaitu Perjanjian Lama, kan itu kan? Jadi setajam apapun tetap sama kitabnya. Dia mengatakan, Pak, sesungguhnya kata kita dalam Kejadian 1:26 itu ternyata bukan Allah Tritunggal, Pak. Lah siapa? Itu sidang ilahi, Pak. Oke. Enggak pernah saya salahkan. Kalau secara gramatika itu benar kok. Benar karena apa? Na'aseh. Baiklah kita. Buat kita, buat itu bukan ciptaan. Buat itu dari yang seada. Ya, kata asah. Tapi kalau kata bara, bereshit bara Elohim et hasamayim ve'etzaret, itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi kira-kira digambarkan setelah adanya malaikat, Tuhan ngajak ngomong sama sidang ilahi. Baiklah kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita kan? Oh ya, kelihatannya lebih masuk akal, Pak. Iya, karena ini kan Yahudi yang punya kitab mula-mula. Kan gambarannya gitu. Ini bentuk minder wardehait komplek menurut saya. Kenapa Kristen harus minder? Kristen itu dulu bagian dari Yudaisme. Makanya Yesus menegaskan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, katanya Yesus kepada perempuan Samaria. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Artinya Mesias itu lahir dari keturunan Daud lewat Yehuda. Itu tidak bisa disangkal. Kekristenan itu bagian dari Yudaisme. Sebelum jadi Yudaisme modern ini, karena Yahudi itu ada Saduki, ada Parisi, ada Eseni, dan ada Kristen atau Nosrim dulunya itu. Ini sama-sama di bawah payung Taurat yang satu. Masing-masing kelompok itu punya klaim sendiri tentang Taurat. Misalnya, yang lebih tua daripada Yahudi, yang sudah pecah dengan Israel, namanya Samaria. Orang Samaria mengklaim diri, kenapa kami disebut Samaria? Karena kami ini Shomer HaTorah. Kami ini penjaga Taurat. Lalu orang Parisi, kami ini penafsir Taurat. Orang Eseni, kami ini Oseh HaTorah, pelaku Taurat. Lalu orang-orang Kristen mengklaim Yesus itu adalah Sof HaTorah. Dia adalah penggenap Taurat. Semuanya dilingkupi oleh Taurat. Tapi cara tafsirnya beda-beda. Jadi Kristen itu bagian dari Yudaisme. Bukan membaca kitabnya Yahudi. Memang kita asalnya dari Yahudi. Yesus orang Yahudi, murid-muridnya semua orang Yahudi, kan begitu kan? Nah kemudian
apa yang dilakukan oleh gereja itu kita yakin bahwa Yesus itu datang menggenapi dari apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Maka ketika gereja perdana muncul, Anda bisa membaca di tulisannya Justinus Martir. Justin Martir itu hidup menulis kira-kira tahun 150 Masehi. Masih dekat dengan peristiwa. Karena apa? Dia hidup sejaman dengan murid-muridnya para rasul. Dalam dua bukunya yang sangat terkenal, yaitu Apologia, Pembelaan Iman. Satunya Dialog with Tripo, dialog bersama orang Yahudi yang namanya Tripo. Dia berdebat soal kita dalam Kejadian 1:26. Nah, kalau Anda tanya kepada saya, Pak Bambang pilih mana? Tafsiran kita itu sidang ilahi atau kita itu Tritunggal? Saya ikut Bapak Gereja. Saya tidak ikut Yahudi. Karena apa? Justin Martir ini komunitas yang bersama dengan muridnya para rasul. Lah, para rasul yang nulis Perjanjian Baru. Karena saya Kristen, saya ikut Justin Martir, saya ikut Polikarpus, saya ikut Irenaeus. Karena Irenaeus itu muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes, punya kesinambungan sejarah. Tapi saya menghormati orang Yahudi karena itu saudara saya. Kan itu kan? Jadi kita itu, Pak, lah menurut kamu kita itu siapa? Kalau menurut orang Yahudi itu sidang ilahi, Pak. Sidang ilahi itu para malaikat. Tapi dulu orang Kristen menuduh Yahudi, berarti kan kamu melibatkan malaikat dalam penciptaan. Yahudinya bilang, enggak, Pak. Ayat 27, maka Allah telah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Itu yang menciptakan Allah, Pak. Kata bara dipakai di ayat 27. Ayat 26 cuma mengatakan, baiklah kita buat. Membuat itu bukan menciptakan. Oke, secara gramatika tidak masalah. Jadi Bapak bisa terima. Secara gramatika saya bisa diterima. Tapi saya ngomong secara historis dan teologis dulu ya. Karena apa? Kita ini sama-sama punya hak untuk nafsir kitab suci firman Tuhan itu. Sekarang saya tanya. Itu kan waktu malaikat sudah diciptakan. Makanya Tuhan berfirman kepada mereka. Baiklah kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekarang bayangkan. Waktu itu kalau malaikat belum ada, dunia belum ada. Baiklah kita, sekarang Tuhan mau menciptakan malaikat. Baiklah kita ciptakan malaikat. Nah, terus dia ngomong sama siapa? Pikir sekarang. Waktu dimengatakan baiklah kita buat manusia, itu kan malaikatnya sudah ada. Sekarang mundur ke belakang lagi. Manusia belum diciptakan, malaikat belum diciptakan. Berarti Tuhan masih sendiri. Ya toh, belum ada yang lain, belum ada ciptaan. Lalu baiklah kita jadikan. Terus Tuhan bicara sama siapa? Sama malaikat. Malaikat belum, itu masih mau ciptakan malaikat. Kita di situ untuk siapa? Sidang ilahi belum diciptakan. Waktu belum diciptakan malaikat, terus Tuhan bicara sama siapa? Ya tidak ada, Pak. Ya berarti Tritunggal lebih masuk akal. Karena belum ada ciptaan. Kamu bilang itu kan sudah ada ciptaan. Makanya baiklah kita bisa ditafsirkan malaikat. Terus kesimpulannya, gereja ini tetap lebih mendalam pemikirannya. Tidak hanya ngomong gramatika, tapi ngomong teologi, ngomong sejarah. Nah, sekarang ketika abad-abad pertengahan muncul filsuf Yahudi namanya Spinoza. Spinoza itu menganut paham panteisme. Pan itu segala, makanya panta rei, segala sesuatu mengalir. Jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa panta ta etni, panta itu semua. Theos itu Tuhan. Jadi semua kesegalaan ini Tuhan. Itu gambarannya seperti itu. Panteisme itu tidak ada bedanya antara ciptaan dan pencipta. Dunia ini bukan kreasio ex nihilo, bukan diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tetapi segala yang ada ini mengalir dari Sang Maha Ada. Misalnya, Bapak Ibu pernah lihat itu, laba-laba. Laba-laba itu bikin rumahnya dari mana? Dari dirinya sendiri. Nah, kira-kira pandangan panteis itu seperti itu.
Tuhan tuh laba-laba itu, dunia itu adalah rumahnya yang dibuat dari sesuatu yang keluar dari laba-laba. Itulah panteisme. Spinoza, filsuf Yahudi, menganut paham ini. Kemudian mulai ada tafsir terhadap kitab Kejadian, di mana ungkapan yehi or wa yehi or, jadilah terang maka terang itu jadi. Terang di situ bukan terang yang diciptakan, tapi terang yang mengalir dari Tuhan. Nah, pandangan saya, ungkapan semacam ini lebih dekat pada panteisme ketimbang ajaran Yahudi Kristen. Yudaisme Kristen itu percaya bahwa ciptaan ini creatio ex nihilo, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Maka tidak mungkin manusia itu mencapai Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Karena apa? Keterbatasan dia sebagai ada yang diadakan, ada yang terbatas. Sementara Tuhan itu ada yang tidak terbatas. Lalu mulailah saya berbicara tentang Tritunggal. Jadi Bapa itu adalah sumber keilahian, wujud keilahian, sang ada yang adalah ada, akulah ada, ya, ehyeh asr ehyeh, aku adalah aku, keberadaan kekal, wujud ilahi itu yang disebut Bapa. Lalu Putra itu kiasan untuk firmannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketios in hulokos, dan firman itu adalah Allah. Maka firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti ungkapan anak tunggal Bapa itu merujuk kepada firman yang kekal. Firman itu letaknya di mana? Di dalam diri Bapa. Maka disebutkan dalam Yohanes pasal 8:42, kalau kamu percaya Bapa Allah, kamu pasti mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus yang keluar dan datang dari Allah itu tentu bukan kemanusiaannya, sebab kemanusiaannya keluar dari Bunda Maria. Terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah buah rahimmu. Berarti Yesus secara manusiawi adalah buah rahim Bunda Maria. Tapi secara ilahi, sang firman itu kekal dalam wujudnya, maka aku keluar dari Allah. Roh Kudus itu adalah sumber hidup yang ada dalam diri Allah. Maka disebutkan roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu Allah adanya. Maka di dalam liturgi-liturgi gereja kuno disebut sebagai Allah yang esa. Esto uno matu patros, ketu iu ketu agiu pneumatos esteos. Allah yang esa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Seperti itu, saudara-saudara. Lalu hubungannya antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu apa? Orang mengatakan, oh, tidak pernah ada ajaran Yesus yang mengatakan bahwa ada tiga wujud yang terpisah. Yang mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu wujud terpisah itu siapa? Dan itu ajaran dari mana? Sejak Yesus memberikan amanat agung, baptiskanlah mereka dalam nama. Itu kata yang dipakai nama itu tunggal. Esto onoma. Dalam nama satu. Bukan dua, bukan tiga. Bukan esto onomata. Nama-nama, tapi nama. Dalam nama yang tunggal, yang satu itu, yang menggambarkan keesaannya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, kemudian misteri ini menghidupi para rasul. Maka para rasul milih mati ketimbang harus menyangkal iman rasuli ini. Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes, dia memilih mati di pembakaran ketimbang dia harus menyangkal Allah Tritunggal. Makanya ketika dia dibakar di api itu, dia mengatakan, untuk inilah
Wahai Bapa Surgawi, di dalam nama Imam Besar Surgawi Yesus Kristus dan Roh Kudus, segala kemuliaan bagimu sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Dia memilih jalan syahid karena Allah yang dipahami sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah berkarya menyelamatkan umat manusia. Bahwa kemudian orang salah paham itu mesti dilacak. Salahnya, pahamnya itu di mana? Kan begitu kan, misalnya orang mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ditafsirkan tiga yang tiga. Loh, yang ngomong tiga yang tiga itu siapa? Kamu itu kalau berpaham salah, jangan salah paham. Kan begitu kan? Loh, yang ngomong keliru itu kamu, kok kamu paksaan yang keliru? Kan jangan kamu menjadikan orang lain selain Tuhan. Loh, yang mau menjadikan yang lain selain Tuhan itu siapa? Jangan kamu jadikan saya, ibu saya menjadi dua Tuhan di samping Allah, katanya. Loh, itu di mana ayatnya itu? Di kitab saya, Pak. Itu kan kitabmu, bukan kitab saya. Mestinya kamu cross-check dulu apa ada orang Kristen yang percaya bahwa Tritunggal itu Bapa, Ibu, dan Anak itu bukan Tritunggal. Anehnya ada orang Kristen yang malah minder. Malah minder kemudian, wah kita tidak percaya lagi dengan Trinitas. Kami beda dengan Kristen-Kristen yang lain. Mereka ini Trinitarian, kami Unitarian. Coba kata Unitarian itu muncul di mana? Abad pertama Masehi tidak ada namanya Unitarian. Unitarian itu adalah kata-kata yang dimunculkan zaman abad pertengahan itu. Zaman Yesus itu tidak ada pertentangan antara yang Esa dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak ada. Kalau ada kan sudah sejak awal itu muncul. Bahwa kata Tritunggal itu kan tidak ada dalam Alkitab. Ya benar. Kata Tauhid juga tidak ada dalam Quran. Kenapa kamu percaya? Kata Brahman Widya juga tidak ada dalam Weda. Teologi itu muncul setelah imannya ada. Kan gitu kan? Memang betul kata Triados itu baru muncul pada zaman Mar Theophilus dari Antioquia. Sekitar tahun 180 Masehi itu betul, enggak usah kita sangkal. Itu kan istilah, tapi maknanya itu kan ada dalam kitab suci. Gitu loh saudara-saudara, baca kalau saya katakan Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, kata Tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Ya sama-sama enggak adanya, kok Kristennya malah minder. Janganlah minder, tegakkan kepalamu. Dan katakanlah, jadilah pengikut Kristus yang sejati. Kita tidak pernah minder karena diumbang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Tapi tetaplah memegang pengajaran para rasul. Bahwa Tuhan itu esa. Dalam keesaannya itu bukan keesaan bilangan 1, 2, 3. Pak Gendut naik kuda, bukan itu. Tapi satu, ya Bapa, ya. Dalam Bapa itu ada firman-Nya yang kekal dan ada roh-Nya yang kekal. Itulah yang kita sebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Al-Mastulil Ab wal Ibni wa Rohil Kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dahri tuhur amin. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.